Osman Kurau Lestari yang pernah dimiliki oleh seorang ahli Madu Tiga tanah ni, yang pada asalnya dia nak buat jual lot, tapi pembeli ada yang bermasalah lah dari segi pembayaran. Jadi akhirnya tanah ni kita buat JV dengan developer dan sahabat Madu Tiga. Jadi Pulau Pinang, alhamdulillah rumah dia pun cantik, kemas. Dan saya, alhamdulillah, saya menguruskan menjual rumah-rumah di sini. Maka ni alhamdulillah. Alhamdulillah. Itulah dia betapa cantiknya dan kemas. Dan rumah ni memang cantik lah. Alhamdulillah. Memang cantik lah rumah kat Perak ni. Taman-taman dia memang alhamdulillah kemas. Alhamdulillah.